kaum muslimin di seluruh Indonesia dan termasuk dari saya sendiri, mari kita pada bulan Ramadan yang penuh berkah dan kemuliaan ini, kita gunakan hari-hari yang suci ini dengan amalan-amalan yang soleh. Kita perlu introspeksi diri, kita perlu memperkuat iman dan amal kita. Kita perlu membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang penuh dengan kedamaian. Ajaran Islam adalah ajaran yang anti kekerasan. Maka tanggung jawab bagi kita semua untuk mengingatkan sesama saudara yang lain, jauhilah kekerasan, perjuangkanlah kedamaian, dan marilah kita bersatu padu sebagai sesama warga Republik Indonesia. Damai itu Indonesia.